warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini ketemu lagi dengan saya Nurima dengan NIM 1938420240. Di sini untuk memenuhi nilai saya dalam mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Susanti. Di sini untuk memenuhi nilai saya ingin mempraktikkan bagaimana cara mengajar dan berinteraksi dalam berinteraksi pada siswa. Oleh karena itu, ayo kita lihat video kita. Let's check it out. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masuk hari ini? Mamang, Pak. Mamang, lagi? Randy, Pak. Mamang Randy. Gina Maulida Dwi Rahma? Hadir, Pak. Hartika? Hadir, Pak. Mana orangnya? Saya, Pak. Oke, baiklah anak-anak. Materi sebelumnya kita mau belajar tentang apa ya? Nominal uang, Pak. Nominal uang, oke. Yang 500, 1000, 10.000, 20.000 kan? 5.000, ya, betul. Ada yang ditanyakan tentang materi kita sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti paham ya? Paham. Oke, kita lanjut materi kita hari ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan dalam nominal, oke? Oke, Pak. Oke. Hari ini kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dalam apa? Nominal uang. Oh, nominal uang. Anak-anak bapak pasti suka kan hitung uang kan di sini kan? Suka kali, Pak. Oke, berarti hari ini materi kita hari ini sangat mudah mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan dalam nominal uang. Jadi kalau misalnya bapak nanya nih, Rp2.000 ditambah Rp3.000 berapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Saya, coba, Pak. Coba samsina berapa 2.000 tambah 3.000? 5.000, Pak. 5.000, oke. Ini jajan harian kamu kan 5.000 kan? Lebih, Pak. Wih, boleh tahan ya kamu ya. Oke, sekarang ini penjumlahan dalam nominal uang. Kalau misalnya kita tambahkan 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Oke. Jadi kalau misalnya bapak nanya nih, di 1.000 ditambah 5.500. Pak, RP-nya kurang. Oh iya, bagus. Kita kalau menulis nominal harus diawali dengan rupiah ya atau RP. Paham? Pak, RP itu apa? Rupiah. Rupiah ini adalah mata uang Indonesia, oke? Okay? Jadi cara penulisan nominal harus diawali dengan rupiah ya. Sekarang Pak nanya dengan Doni, 1.000 tambah 5.500 berapa? 6.000, Pak. 6.000? Yakin kamu? 7.000, Pak. 7.000, makin terus aja kamu nih ya. Perhatikan nggak tadi? Jangan main ke belakang ya, lagi saya keluarin kamu ya. 1.000 tambah 5.500 berapa? Saya, Pak. Ayo berapa, Dina? 6.500, Pak. Oke, bagus. 6.500. 6.500. Tahu Doni, paham? Mbak. Oke, bagus. Ini adalah penjumlahan dalam nominal uang. Sekarang pengurangan.
Ada yang bisa jawab gak ini? Yang bisa jawab tambah 5 poin dari Bapak. 5.000 dikurang 2.500. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, berapa, Dina? 2.500. 2.500, oke. Lima poin ya untuk Dinar ya. Yang mau nilai cepat jawab ya, cepat angkat tangan. Yang tahu 50.000 dikurang 40.000, siapa yang akan tahu, Pak? Saya. Oke, berapa Reno? 12.000, Pak. Benar tak, anak-anak? Salah, Pak. Oke, siapa yang tahu? Ayah kanan? Saya, Pak. Ayah Rani, berapa? 10.000 dikurang 40? 10.000 ya, Pak. Oke, bagus, 10.000. 10.000 ya. Oke, di sini ada yang akan pahami dalam materi operasi penjumlahan dan pengurangan dalam nominal uang. Pak, saya. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kalau untuk kembalian dalam beli sesuatu di warung termasuk pengurangan ya, Pak? Ya, pintar. Ya, betul sekali. Itu, tapi kita masuk dalam pengaplikasian operasi penjumlahan dan pengurangan dalam nominal uang. Itu yang kita pelajari di materi selanjutnya mengenai aplikasi penjumlahan dan pengurangan dalam nominal uang. Ya, jadi seperti kayak kita belanja ke matahari, kita mengeluarkan uang, nanti orang itu mengembalikan kembali kepada kita. Itu termasuk pengurangan dalam operasi pengurangan dalam nominal uang. Itu pokoknya pengaplikasian operasi penjumlahan pengurangan dalam nominal uang ini sangat banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Tapi itu untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Untuk balik kita sekali ini ada yang ditanyain, apa udah paham semua? Tidak, Pak. Oke, berarti udah paham semua ya? Paham. Oke. Oke, tadi siapa tadi yang sudah jawab tadi? Dinar sama? Saya, Pak. Oke, Lani ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Oke. Pak, Doni tidur, Pak. Doni? Iya, Pak. Bagus. Tidur aja terus ya. Ya, maaf, Pak. Nanti kalau nilai ujian kamu turun, rendah, jangan salahkan saya ya. Ya, oke, Pak. Baiklah anak-anak, berhubungan materi kita udah habis di semester pertama ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan UTS ya, atau ujian tengah semester dari saya. Oke? Okay? Jangan kayak gitu dong, kan kita udah paham semua materinya, iya kan? Insya Allah iya, Pak. Oke, okay, saya tunggu dari kalian ya. Dapat 100 semua ya, bisa kan? Bisa. Oke. Okay. Makasih anak-anak, karena jam pelajaran kita telah habis. Cukup sekian dari kita hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak. Bapak cukup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.